kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bukan hanya terwujud pada sesuatu yang besar, tapi kenikmatan yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita sampai perkara-perkara kecil dan perkara-perkara yang sering kita remehkan, itu pun yang sering kita remehkan tidak mampu kita dapatkan kecuali karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus terang, dulu saya tidak mengerti kenapa kita kalau keluar dari kamar mandi membaca doa ghufranaka. Artinya ghufranaka itu saya memohon ampunanmu ya Allah. Dulu ketika pertama kali saya di pondok sempat mikir dosa kita apa di kamar mandi sampai keluar dari kamar mandi kita meminta ampunan kepada Allah. Ternyata saya mendapatkan penjelasan dari para ulama. Kenapa kita menyebut ghufranaka setelah keluar kamar mandi? Karena ternyata aktivitas kita di kamar mandi dari mengeluarkan kencing dan kotoran yang sering kita pandang remeh karena menjijikkan, setelah kita sentor, kita itu lupa tidak akan keluar kencing itu dan tidak akan keluar kotoran itu kecuali nikmatnya Allah berikan kepada kita. Karena manusia mayoritas itu lupa ketika habis kencing dan habis membuang kotoran kalau itu nikmat juga dari Allah. Makanya kita keluar dari kamar mandi membaca ghufranaka. Ya Allah, aku meminta ampunanmu ketika aku lupa bahwasanya kencingmu, kencing saya dan kotoran saya tidak akan keluar kecuali nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Dan itu menggambarkan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah, kalau kita mendapati ada manusia berbuat jahat kepada kita, rahmat Allah jauh lebih besar. Kalau ada manusia berbuat zalim kepada kita, rahimnya Allah jauh lebih besar. Jangan terlalu memperdulikan yang kecil, tetapi melupakan samudra kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang menjadikan kita berupaya terus bagaimana kita ingin supaya setiap kenikmatan ini dapat kita wujudkan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata bersyukur itu tidak gampang. Banyak manusia, tak terkecuali saya, merasa bahwasanya syukur itu lebih mudah daripada sabar. Makanya kita kalau diberikan pilihan sabar atau syukur, langsung refleks tanpa pikir panjang kita mengatakan syukur. Karena syukur itu menurut kita kayaknya gampang. Padahal itu merupakan persepsi yang salah. Syukur itu sama beratnya dengan kesabaran. Makanya para ulama terdahulu dari kalangan salaful ummah, mereka berkata, kami dulu diuji dengan kesempitan, maka kami melewatinya dengan kesabaran. Tapi ketika kami diberikan kelapangan, sedikit dari kami yang mampu melewatinya dengan kesyukuran. Dan itu menunjukkan, sesungguhnya kadang-kadang kenikmatan itu bisa melalaikan kita dari Allah, tetapi musibah itu justru mengingatkan kita kepada Allah. Makanya itulah yang menjadikan kita sekarang paham. Ada satu zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Setiap habis sholat, berarti 5 kali dalam sehari beliau mengulang-ulang zikir ini dan doa ini. Apa zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap habis sholat? Yaitu salah satunya bukan hanya subhanallah, bukan hanya alhamdulillah, bukan hanya Allahu Akbar. Tapi salah satu zikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi itu adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang benar kepadamu. Disebutkan kata syukur itu yang kedua setelah kata zikir dan sebelum kata beribadah yang benar kepadamu. Dan itu menunjukkan kepada kita syukur itu kadang-kadang justru berat dalam beberapa sisi dan beberapa kondisi. Kalaupun kita hari ini diberikan oleh Allah kelapangan, moga-moga sikap hati kita tidak pernah lepas dari konsep kita bersyukur kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan kita berupaya. Syukur itu harus dipahami sama beratnya sebagaimana sabar, supaya kita tidak cenderung meremehkan. Nah, tentunya syukur itu tidak akan sempurna sampai kita mewujudkan 3 perkara. 1, orang yang bersyukur itu tidak akan benar sampai bertambahnya ketaatan. Orang hanya pintar ngomong tahmid, alhamdulillah, tapi tidak pandai menambah setiap kenikmatan dengan ketaatan. Syukurnya itu syukur imitasi. Karena wujud nyata dalam setiap kenikmatan itu adalah ketaatan kita. Yang kedua,
Syukur itu tidak akan sempurna sampai kita berterima kasih kepada ibu dan bapak kita. Makanya kalau ada orang mengatakan dirinya bersyukur, tapi ternyata dia tidak baik hubungan dia dan interaksi dia dengan ibu dan bapaknya, syukurnya ditutup pintu langit dan malaikat Rabb tidak mau mencatat. Dan yang ketiga, syukur itu tidak akan diterima oleh Allah sampai kita berterima kasih kepada orang yang pernah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Coba kita ingat dulu yang suka membantu kita siapa? Waktu kuliah ada yang membantu kita siapa? Ada yang membackup ibu dan bapak kita ketika mereka mengalami turbulensi ekonomi, siapa yang membantu mereka? Ingat, kalau kita tidak mampu membelas harta, panjangkan lidah kita mendoakan mereka. Kalau tiga perkara ini sudah kita penuhi, barulah syukur kita diterima oleh Allah. Semoga kita semuanya termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.